Dia kan udah punya suami, itu bukan suaminya. Iya. Karena kan harusnya di rumah jagain anaknya, kan makin sakit. Iya, dan itu kok dia sih jalan sama suaminya. Ayo kita gepin, kita gepin. Ayo, cepet. Ayo, cepet. Kita gepin. Eh. Darling ini apa sih ini? Hey darling. Rupanya biasanya Persib kalau ketemu dengan Persija itu kan sering cekcok ya. Kadang-kadang cokcek ya kan. Nah, ini akur banget. Alhamdulillah dong. Iya. Bagus dong. Akur. Emang ada yang membuat akur? Nah, itu. Ya itu. Kalau joget bareng-bareng. Oh. Iya. Wah, ini dangdutan. Siap itu si ini. Siapa? Apa gel-gel yo? Hei, gel yo di sister. Iya, gel sister. Iya, kelihatan. Oh, ya ampun. Ini dia ngapain lu putar-putar bola? Oh, stop. Mohon maaf. Kadang-kadang malu-maluin aja. Lu promo kayak enggak ada tempat aja di polisi. Di mana-mana orang visit media, ke radio, lo ngapain lo di ping emperan-emperan mall? Iya! Udah lojok. Gado, jangan, ya ampun. Ini kenapa? Ngapain? Kamu ngapain kesini? Ini ada fanspace-nya. Hai! Bentar dulu. Tapi kamu kan nyanyi, tapi kok fansnya malah supporter bola? Iya. Emang hubungannya sama bola apa? Wow, terlambat. Gak tahu. Sekarang Gea udah bukan jadi penyanyi panggung. Tapi penyanyi lapangan. Kayak artikel yang satu ini menarik banget. Sreset. Pacaran dengan pemain Persib Bandung, Gea Yobi akui pernah dibully fans Gianzola. Oh. Kalau udah ada artikel gini berarti kita masuk ke nyimat. Nyimat. Hey Angel, iya. Om Eko, iya. Hajar nyinyirin dia. Hajar dia. Ini perlu aja. Nyinyir mulut aja. Oke, ini dia di sekarang udah diinin loh sama fansnya pemain. Lagi jadi sorotan. Dikit-dikit posting dikit, alay lu, nempel lu, cuman pansos. Iya, apaan? Gak ada yang komen begitu. Itu mah lu kali kan. Pacaran sama pemain bola itu gimana tuh? Pertama itu biasa kan kita lagi zamannya sosial media kan, ya. Jadi kenalannya juga dari sosial media. Oh ganjen komen. Wah aku sosial... Jangan duluan nge-DM dia. Iya.
siapa yang nge-DM, siapa duluan? Aku. Dia dong, cowoknya ya, dong. Nah, terus kamu tanggepin? Kebetulan lagi buka DM, jadi langsung. Oh, kalau dia jadi ladenin Eko DM berapa kali dicuek? Ya. Emang Eko DM dia? DM kakaknya. Yeah. Jadi dicuekin. Ngomong kenapa dibully? Kenapa dibully? Mungkin aneh aja kali ya, kayak misalkan pemain bola sama penyanyi dangdut, ya kan? Oh. Kan kalau misalkan penyanyi dangdut misalkan penyanyi sama pemain sinetron masih nyambung gitu kan. Cuma ini enggak nyambung gitu kan. Jadi makanya ada komentar-komentar yang kayak bikin kayak enggak takut. Nah. Banyak loh teman-teman artis yang pacaran sama pemain sepak bola akhirnya putus. Kiki, Amelia, ya, ya kan, sama Markus, ya, terus, terusnya Julia itu Julia Perez, almarhum, nggak putus, nggak takut. Yaudah kalau gitu nanti aku udah ini putus ya. Jangan sekarang, nanti kalau udah pulang baru kamu Iya, kita kan penasaran sama Gian gitu. Ini kan banyak banget fans-fansnya Gian yang terluka hatinya gara-gara Gian. Udah ini, kita udah kesambung nih sama Gian Jola. Sini. Hai. Assalamualaikum. Kamera sini, kamera. Gian Jola. Assalamualaikum. Ya. Gian. Jola. Jola, apa kabar Jola? Jola, liatin dong wajahnya yang agak jauh. Jola agak jauh dong, ini ada Om Eko Patrio. Lagi di jalan. Ini ada Om Eko Patrio. Ini ada Angel Karamoy. Ya, ini ada Dude Herlino. Ini bukan Dude Herlino, Dude apa jande? Jola, pacaran sama Gea udah berapa lama? Udah, sampai sekarang aja udah 3 bulan. Udah 3 bulan. Sukanya sama Gea apa tuh? Apa yang disukain sama Gea kok bisa jadian? Kenapa? Orangnya baik, terus? Perhatian. Jola, mukanya agak jauhan dong. Jangan. Kalau gitu mata doang. Jola enggak apa-apa. Kan ini kita lagi on air. Mau di jalan. Nah. Mau seriusin enggak bilang? Jola, kamu mau serius enggak sih sama Gea atau cuma main-main aja? 3 bulan, 5 bulan putus. Kenapa? Handphonenya di sini. Oke, terputus. Ya. Ada ya terputus tapi yang mutusin. Ya. Gua juga bingung. Iya, terputus dipencet. Oke, doa dong. Doanya apa buat Gian Jola? Harapan kamu, apakah apa? Pengen lebih serius ke jenjang pernikahan? Kalau kesana sih enggak, aku cuma pesan. Jadi enggak mau nikah? Enggak, maksudnya untuk sekarang. Kita kan masih sama-sama muda gitu kan. Jadi buat kamu semangat terus. Semoga liga satunya lancar. Kita semua doain ya. Semoga liganya lancar. Tapi biar seru nih, kita mendingan kasih tantangan sama Gea nih. Udah, kita masuk ke tapis. Tantangan. Selebriti. Hai Darling. Hai. Sekarang saatnya kita pindahin bola. Iya. Dari sana kemari ya. Tapi punggungan. Sambil joget. Contohnya gimana, Meko? Beda dia, gini. Oke. Ya. Gini. Aku lagi manja. Ayo. Oke. Ayo cepat. Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi mau. Ayo.
kalau dia mah curang, nggak capek ya. Oke, kita hitung. Hitung deh, Nang. Emang beda umur, beda ya? Tadi lu dibilang umur beda, nah lu aja nggak ngapa. Hitung. Satu. Dua. Tiga. Ya. Kita lihat. Satu, dua, tiga, empat, lima, banyak ya? Enam. Dan pemenangnya adalah kita. Perasaan lo dipindahin ke tempat kita. Gak ada. Gak ada, kosong. Kosong. Ya, benar. Kosong. Kita kalah. Oh. Iya. Laki harus menyerah. Laki harus ngalah. Ya. Oke, hitungan ketiga kita makan ya. Oke ya, siap ya. Satu. Satu, dua, tiga. Asep banget ya. Gak boleh berekspresi. Iya, gak boleh berekspresinya biasa aja. Ekspresinya biasa aja. Kayak Eko, kayak Eko. Biasa aja. Ayo, kita makan semuanya, yuk. Ayo, satu lagi, ayo. Satu, dua, tiga. Biasa ekspresinya, biasa aja. Biasa aja. Ya, biasa aja ya. Nah, belum dimakan. Belum dimakan. Emang kalian udah makan? Udah. Nih, kita makan. Ya, satu, dua, tiga. Gimana rasanya? Asem ya? Gimana rasanya? Asem banget kayak kutang kulit. Ini juga asem. Kamu rasanya gimana? Tapi saya ngeliatnya muka kamu yang asem. Asem banget kayak hidup gue. Tapi gue liat apa? Apa? Sel tiketnya apa sih? Sama cowok. Dia kan udah punya suami, itu bukan suaminya. Iya. Sertifikatnya kan harusnya di rumah jagain anaknya, kan lagi sakit. Iya. Dan itu kok dia sih jalan sama suaminya. Ayo kita gepin, kita gepin. Ayo cepet. Ayo. Kita gepin. Eh.